Kim Hyo Jung, An Hyo Sub, dan Gong Myung terikat cinta segitiga di The Red Sky. Lovers of the Red Sky tinggal hitungan hari bakal segera ditayangkan. Jelang tayang, tim produksi drama SBS itu menghadirkan teaser momen milik tiga pemeran utama yakni Kim Hyo Jung, An Hyo Sub, dan Gong Myung. Lovers of the Red Sky diadaptasi dari novel dengan nama yang sama oleh penulis Jung Eun-guk yang sebelumnya menggarap Sung Kyung-kwan Scandal dan The Moon Embracing the Sun. Drama ini merupakan roman fantasi sejarah berlatar era Joseon. Kim Hyo Jung berperan sebagai Hong Chun-gi, satu-satunya pelukis wanita dinasti Joseon yang lahir buta tetapi secara ajaib mendapatkan kembali penglihatannya. An Hyo Sub memerankan peramal buta haram yang mampu membaca bintang meskipun kehilangan penglihatannya. Sedangkan Gong Myung akan berperan sebagai pangeran Yang Myung yang romantis dan kesepian. Teaser Lovers of the Red Sky memperlihatkan cuplikan cinta segitiga yang menggetarkan hati antara Hong Chun-gi, Haram, dan Yang Myung. Hong Chun-gi berkata pada Haram, "Matamu sangat indah." Pria ganteng itu menjawab, "Orang-orang melihat mataku dan memanggilku monster." Hong Chun-gi dengan ekspresi terkejut berkata, "Tapi matamu indah." Responnya yang tulus dan baik membuat bibir Haram tersenyum lembut. Lovers of the Red Sky juga menunjukkan sekilas chemistry unik Hong Chun-gi dan Yang Myung. Yang Myung secara dramatis memperkenalkan dirinya sebagai pangeran negara. Hong Chun-gi melihat pakaian pria itu yang compang-camping dan tertawa terbahak-bahak, menganggap Yang Myung konyol. Yang Myung terkejut dengan reaksinya yang tidak terduga, tetapi dia mulai tertarik pada kepribadian Hong Chun-gi yang jujur. Dalam satu adegan, Yang Myung berlomba di tengah hujan lebat dengan Hong Chun-gi di punggungnya. Pangeran yang biasanya cerdas dipenuhi dengan perhatian dan dia mencipratkan genangan air tanpa berpikir dua kali. Namun Yang Myung dihalangi oleh Haram yang berkata, "Maafkan aku yang mulia, tapi dia membuat janji denganku dulu." Sementara itu, Lovers of the Red Sky dipersiapkan sebagai pengganti Record Boys di slot Senin Selasa malam. Drama ini dijadwalkan akan tayang pada 30 Agustus mendatang.